Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini udah apa itu? Kropos-kropos gitu ya. Bolong-bolong kayaknya. Kalau di sini namanya dureng, teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita amplas ya. Oke, sekarang kita amplas dulu pakai 100 ya, 120 ya, teman-teman. Sekarang kita haluskan menggunakan amplas 400.
kurang halus atau masih kurang maksimal, teman-teman bisa memakai ini ya. Pakai ini ya. Kita coba ya, teman-teman, biar agak mengkilap. Ini udah agak mengkilap ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini agak mengkilap. Ini motifnya bagus ya, walaupun goreng, tapi masih bisa digunakan. Nah seperti ini motifnya bagus. Nah, oke, kita poles dulu.